Salam sejahtera dan salam hormat. Ini perkembangan yang dapat kami bawakan kepada anda. Dalam terkini, bekas Menteri Kabinet Tan Sri Sabarudin Cik dilaporkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM di sini pada hari ini. Allahyarham yang berusia 80 tahun pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Berita itu disahkan pegawai khasnya Dato' Zamri Muhammad di laman Facebooknya. Dan Allahyarham ketika hayatnya sebelum ini pernah melantik Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai Ketua Penerangan Temerloh sewaktu beliau berusia 27 tahun sehingga sebagai setiausaha politik Allahyarham dari 1995 hingga 1999. Dan berita pemergian Allahyarham ada kami muat naikkan di platform aisrawani.com. Kalau dapat anda saksikan di sini, bekas Menteri Kabinet Tan Sri Sabarudin Cik dilaporkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM pada hari ini. Allahyarham adalah pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Kebudayaan dan berusia 80 tahun ketika ini. Dan bersama kita untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan pemergian Allahyarham adalah Dato' Zamri Muhammad yang merupakan pembantu khas kepada Tan Sri Sabarudin Cik yang kini berada di dalam talian. Dato' Zamri, kalau boleh kita tanyakan di sini pada pukul berapakah Allahyarham menghembuskan nafas terakhir dan kalau boleh disahkan sekali lagi di mana Dato'? Allahyarham Tan Sri Sabarudin Cik telah menghembuskan nafas yang terakhir di sekitar 27.45 malam tadi. Dan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Ya, Dato', kalau boleh dikongsikan juga, adakah Allahyarham sebelum ini pernah dimasukkan ke hospital sejak kebelakangan ini, baru-baru ini? Adakah maklumat itu Dato' ada yang boleh dikongsikan ketika ini, Dato'? Sebenarnya sebelum ini Tan Sri tidak dimasukkan ke hospital, cuma pada hari Minggu baru ini beliau disahkan COVID-19 dan dihantar ke Pusat Perubatan Malaya. Juga Dato', antara lain ketika Allahyarham berada di hospital di PPUM, siapa yang bersama dengan Allahyarham ketika ini, Dato'? Ketika ini anak beliau, anak Allahyarham iaitu Fazli Sabarudin sedang berurusan dengan pihak doktor berkenaan dengan proses penyembuhan yang dijangkakan pada hari besok. Antara lain yang mungkin kita ingin tanyakan di sini juga, Dato', setelah mendapat berita sedih ini bagi urusan pengebumiannya pula, adakah Dato' mempunyai sebarang maklumat yang boleh dikongsikan? Adakah bagaimana, adakah jenazah akan dibawa pulang ke rumah atau akan disolatkan ya, Dato'? Setakat ini kita belum mendapat pastian, tapi difahamkan pengurusan jenazah telah mengikut SOP yang telah ditetapkan bila seseorang COVID-19. Jadi besar kemungkinan urusan pengumuman itu hanya dijalankan oleh tak tertentu. Juga Dato', di sini sepanjang hayat Allahyarham, apa yang boleh kita ingatkan, apakah bagaimanakah karakter Allahyarham sebelum pemergiannya, adakah keluarganya bagaimana ketika ini, adakah mereka bersama-sama dengan Allahyarham dan apa yang boleh kita ingatkan berkenaan dengan peranan Allahyarham ketika hayatnya? Dato'. Tan Sri bukan Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia yang dan juga merupakan Agung UMNO sepanjang karier politik beliau. Beliau adalah merupakan sangat tegas dan banyak perkembangan mengait dari pelancongan khususnya sehingga kepada kita lihat apa yang beliau telah lakukan
mendapatkan hasil baik kita pada hari ini. Jadi beliau mendapat itu dari Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan beliau juga pegang jawatan sebagai Pakat Beluk dan seterusnya di Menteri Pelancongan sama. Itu serba sedikit maklumat yang dikongsikan oleh pegawai khasnya, pegawai khas kepada Allahyarham Tan Sri Sabruddin Cik, iaitu Datuk Zamri Muhammad, yang juga mengesahkan mengenai berita pemergian ini, berita sedih ini. Dan sepanjang perkembangan lain berkenaan dengan pemergian Tan Sri Sabruddin Cik ini akan kami bawakan di setiap platform Astro Awani. Astro Awani merakamkan ucapan takziah di atas pemergian Tan Sri Sabruddin Cik yang juga merupakan bekas Menteri Kabinet dan Setiausaha Agong UMNO. Dan kalau boleh saya ungkapkan sekali lagi, bekas Menteri Kabinet Tan Sri Sabruddin Cik dilaporkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM pada hari ini. Allahyarham yang berusia 80 tahun pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dan berita sedih itu tadi disahkan oleh pegawai khasnya itu, Datuk Zamri Muhammad. Dan kalau anda dapat lihat di platform kami di astroawani.com, ada kami muat naikkan artikelnya yang ringkas, iaitu dengan dua perenggan berkenaan dengan pemergian Allahyarham Tan Sri Sabruddin Cik. Dan antara lain juga di sini, kalau kami dapat imbaukan di sini, Allahyarham Tan Sri Sabruddin Cik sebelum ini pernah bertemu dengan Perdana Menteri Tan Sri Ismail, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, yang mana ia pada Oktober yang lalu. Kenangan ini ada kami muat naikkan di astroawani.com. Ni antara momen-momen yang indah dikongsikan Perdana Menteri bersama mentornya. Dan berkenaan dengan berita ini, antara lain kami akan bawakan untuk dalam buletin yang seterusnya. Sekian saja terkini bersama saya, Nik Senyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.